excited banget karena pagi ini aku mau ke rumah sakit bunda. Show, maaf dulu bukan aku yang hamil. Tapi hari ini adalah hari momen kebahagiaan Tenana sama AJJ, dimana hari ini adalah baby twins yang akan keluar ke dunia. Aku udah gak bisa ngebayangin lagi gimana bahagianya mereka. Dan yang lebih aku khawatirin saat ini adalah Tenana kan orangnya manja banget gitu kan, apa-apa minta pertolongan, minta bantuan. Tapi hari ini Tenana harus berjuang untuk jadi seorang ibu dari dua anaknya yang lucu-lucu banget pastinya. Aku yakin banget Tenana bisa, dan Tenana bisa apa ya, memberikan yang terbaik buat bayi-bayinya. Dan yang lebih aku pengen lihat adalah baby twins ya, pasti lucu-lucu banget. Nah, di pagi ini aku akan nge-vlog. Aku akan nge-vlognya itu dari Tenana sebelum lahiran. Maksudnya dari Tenana sebelum lahiran, terus setelah Tenana lahiran, terus situasi yang ada di rumah sakit itu. Dan yang pastinya aku akan tunjukin ke kalian baby twins yang pastinya lucu-lucu banget, yang pastinya imut-imut banget. Aku yakin banget itu pasti baby twinsnya akan lucu-lucu banget dan imut-imut banget. Pokoknya pagi ini itu adalah pagi yang apa ya, pagi yang cerah aja gitu. Pagi yang cerah, pagi yang pagi yang ditunggu-tunggu oleh Rans family juga, karena kan Rans family itu kan tidak pernah ada baby twins baru kali ini. Dan pastinya hari ini pasti banyak wartawan banget, karena ya itu tadi aku bilang, karena kan baby twinsnya cuma Nana sama AJJ. Pokoknya hari ini tuh aku seneng banget, excited banget. Aku udah siap dari pagi, udah mandi, udah buru-buru. Sekarang mau menuju ke rumah sakit bunda. Ikutin vlog aku terus ya. Dan jangan lupa kalian komen, like, and subscribe. Oke? Okay? Bayinya masuk, baby twins yang pink cewek, yang biru cowok. Assalamualaikum ibu twins. Waalaikumsalam. Akhirnya ya. Gimana menurut lu anak? Udah lahiran, anaknya lucu-lucu banget nih, ya Allah. Nanti kan yang cewek lu punya-punya. Iya dong. Kalau yang cewek, yang cowok lu gimana? Yang cowok kan main sama Arik. Sama rapatan. Ini gemas. Anaknya, ibunya sehat. Ya ampun, alhamdulillah. Keluar tuh. Nenek, oh, bentuk itu masih bayinya, ini ibu hamilnya, tetap cantik ya. Nih, namanya ini, nih, namanya aja susah banget ya, spektakuler nih namanya, tuh manja, pokoknya super manja. Gimana Bu, udah lahiran Tenanas? Ya, alhamdulillah senang banget karena
pinter, dapat dua begitu laki perempuan, jadi bahagianya luar biasa. Begitu sehat, begitu si anaknya juga sehat yang dewasa. Sih kan dari kemarin tumbar, katanya kan harusnya kalau bayi tumbar kembangannya dan badannya takut kurang, nanti katanya paru-paru suka belum kuat, jantung ngeri gitu ya, khawatir, was-was. Alhamdulillah ya. Harapannya Bu buat si kembar Bu. Harapannya yang mudah-mudahan sehat, anak yang pinter, anak-anak yang soleh dan soleha, itu aja. Terima kasih ya Bu. Ibu gimana menjadi seorang ibu? Ya happy, bahagia ya kan. Udah lahir baby ya kan. Nanti tugas lu ngapain? Merawat. Merawat dan kuncir-kuncir rambut Zunaira. Harapannya untuk apa bayi? Untuk bayi. Ya sehat terus, doain ya. Terus. Aku juga sehat terus ya. Air susunya banyak ya. Jangan lupa kuncir. Zaira. To the world, baby Zunaira and Zain. Pokoknya semoga baby-baby ini jadi anak-anak yang soleh, yang baik. Jadi kebanggaan buat papa sama mommy. Terus nanti pulang ke rumah, bunda akan merawatmu dan menjagamu. Pasti karena ibumu itu akan ribet, rewel, riweh. Nanti ada teteh Fia, ada teteh Caca, ada Arik yang menjaga baby Zain and Zunaira. I love you. Apa udah menjadi, terima kasih Pak Iwang. Gimana rasanya menjadi seorang bapak? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sangat bahagia. Pertama dia keluar langsung menetes air mata. Dry. Terus apa ini harapannya baby twins ini? Harapannya dia yang pintar, dua-duanya jadi anak berbakti sama orang tuanya. Amin. Terus sama mama papanya. Amin. Itu doang. Sukses. Amin. Hari ketiga alhamdulillah udah semakin segar ya kan. Walaupun masih bengkak-bengkak ya kan, masih lepek rambut. Tapi tetap cantik ya. AC di sini kan enggak boleh dingin ya. Tapi fresh. Udah bisa jalan? Udah dong. Udah bisa fashion show. Oh, udah bisa fashion show. Terus besok insyaallah udah boleh pulang. Alhamdulillah. Pulangnya udah ke boleh pulang. Besok kita pulang ya. Pulang ke rumah Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan besok menyambut kan? Iya, besok menyambut pakai apa ya? Pakai karpet yang merah. Yang biru ya, tolong. Yang panjang itu ya. Dari atas sampai ke bawah. Iya, pink dan biru. Oke. Okay. Tolong siapinnya. Oke. Okay. Nah, itu guys vlog aku yang aku vlog dari kelahiran Tenanas kemarin, walaupun gak banyak aku ngevlognya, tapi ada beberapa step by step yang aku vlog karena aku emang harus ngurusin Tenanas juga. Yang aku lihat dari 2-3 hari kemarin itu semuanya pada happy, Tenanasnya sehat, bayinya juga sehat, gak rewel, Ajiu juga happy, semua keluargaan juga happy, pokoknya semuanya happy menyambut baby twins. Dan emang baby twinsnya lucu banget, aduh ya ampun, gemes banget, jadi aku pengen punya anak, doain aja. Semoga dapat istri dan aku punya anak, aduh lucu banget pokoknya. Terus apa ya,
banyak kado-kado juga, banyak bunga-bunga juga, terus banyak artis-artis yang datang. Pokoknya semuanya pada happy ngeliat Baby Twins, karena memang Baby Twinsnya itu nggak rewel gitu, terus dianya juga gemes banget. Itu sih yang aku lihat dari beberapa hari kemarin di rumah sakit. Pokoknya buat kalian yang udah nonton vlog aku, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku cinta, aku dan Mary cinta kalian semua. I love you.